mana bi iftiqari zaujiha, dengan sebab tok laki sesak dah perhati tengok orang kita. Nah, learning kadang-kadang kalau tok laki kaya, Allah bini gak kasih sayalah, bini rapat, bini masuk dekat, bini kecek, bini tanya, bini tak helak. Bila? Apabila tok laki duit banyak. Datuk laki bini duit banyak, datuk laki duit tubek, datuk laki duit sapan kan. Allah bini gak kasih saya. Kenapa? Karena rolek orang tino sekarang ni, dia suka dengan duit. Dia ramah orang tino, dia ramah dengan duit. Tapi telah tengok, nak kena bini kita sejati ke tak sejati, Serina Ali kata kena, mu tilik tengok masa mu duit tak ada. Cuba tengok, ya wak kita baik mana, ya ambil padu ke tak, ya ambil doli ke tak. Lo ni cuba tengok, kalau bini naik, kalau bini gapo, jangan rak bini naik, jangan rak. Allah bini naik gayap sina. Eh, bini tenebe jangan rak, jangan. Bini naya obata jangok rak. Jangok. Kenapa jangok? Karena duit ada. Engkau duit naya wakil 20 ribu sekali ke sebulan. Nyo jangok lah. Bini tak bila jangok rak. Lo nak jangok geno 500 kot sebulan. Bisa. Ya duit. Tinggi malak. No ayat katanya kita kena orang tino yang solehah ni gapo abe duit tak ada, abe duit ada, abe kok mano senantiasa ya berjaga baik. Kenapa? Ingat tahu kita orang tino. Kita orang tino ni ke tok laki kita tu anak koci syurga kita. Orang tino nak masuk syurga pak kaya ya. Nabi said ke, orang tino nak masuk syurga dengan sebab pak perkara. Orang tino mana boleh jaga pak perkara ni? Nabi kata kena, mu pilihlah syurga mu nak masuk dalam bilik mana, mu nak masuk pintu mana, mu nak masuk chan berapa, mu pilih mek sendiri. Bukan Allah Taala pilih dah. Orang semaya, Allah Taala pilih. Orang puasa, Allah Taala pilih. Orang keluar zakat, Allah Taala pilih. Orang wahji, Allah Ta'ala pilih. Tapi orang tino, you jaga pak karo ni. Apa Nabi kata? Pitu syurga lape bilik, lape pitu, mu pilih lah, mu nak masuk hok mana. Allah Ta'ala we anak koci belakang kepada kita. Jaga pak karo you boleh. Mari tengok pak karo kita boleh buat tak. Habis itu, kalau kecek bahasa kampung kita deh, orang tino mudah bagi dia masuk syurga lebih pada orang jatuh. Mama ya bining belaki, misalnya, mama ya belaki. Deh, apabila mama belaki, tok laki tak semaya, dosa tak naik tak orang tino. Anak dia tak semaya, dosa tak naik tak pada orang tino. Tapi ingat, kita orang jatuh. Kita orang jatuh, salah bini tak semaya, dosa kita pikul. Anak kita dalam maksiat, kita orang pikul. Nak ayat kata susah orang jatuh nak masuk syurga. Adalah satu riwayat. Ada seorang orang jatuh. Cik tengok le amalan dia ni ke, ahli syurga. Orang jatuh ni dikira kata ahli syurga. Allah Ta'ala kata, hei seorang lelaki, wahai Ibrahim pun namalah, wahai Fulan bin Fulan, pergilah kamu untuk masuk kepada syurga aku yang mana kamu nak masuk. Orang jatuh ni suka lah. Hawa boleh dia masuk syurga. Nyop jalan, jalan, jalan lagi. Tiba-tiba nak jalan ni ke, bini dia main pergi di kaki. No ayat kata bukan mudah. Ada orang tino bini dia pergi kaki gak. Ya Allah. Bini dia kata ni, ya Allah. Aku tak jauh dia masuk syurga, ya Allah. Ha kena? Sebab doktah dunia hari tu, aku jadi isteri dia. Aku tak semaya. Ya tak ada. Kata apa ya tak murih padiku. Ya Allah. Ku tak jauh ya masuk syurga. Orang tino tu pergi pergi dia. Maka Allah Ta'ala tanya. Wahai seorang suami. Adakah benar yang ya kata? Semua kedok yang ya kata. Ya kata mu tak ajar dia. Ya jatuh kata ini. Ya Allah, kami ajar dah dia. Kami lari dah dia. Kami murih dah dia. Tapi ya tak turut. Allah Ta'ala hantar malaikat. Hei malaikat, cuba tengok senara ada kedok yang lari. Mari tengok dalam senara ada kedok yang lari bini ya. Malaikat waktu baik senara, ya Allah, ya ada lari.
lek isu lek suami wasa gember wasal pahdah ya. Hak tino pegai pula gan. Ya Allah, sungguh ya murih diku. Aku tak semaya ya murih diku. Aku dok le maksiat ya murih diku. Tapi ya tak beso godeku. Ah ya ya yang kedua pula. Letak laki wasa lepah dah tak ni. Dah. Ya tak ada godek. Allah Ta'ala tanya pula, wahai orang tina, wahai suami, nah, sungguh kedak yang isteri mu kata mu tak larang, mu tak godek dia. Suami kata ni, ya Allah, amo godek dah. Amo tak apa lutup cekak-cekak dah. Dia tak sepakat amo lagi. Malaikat ambil senara, ya, ya Allah, ya tak apa sungguh, ya godek sungguh bini dia. Hei, dia kata, cuk dah mama weh, tak cuk lagi. Hak tina kata ni, ya Allah, geno yo tak tolak ku. Aku tak semaya yo murih, aku tak semaya yo godek. Tapi aku dah buat maksiat secara tu ni ke. Yo nak kacau mek kuat bini yo situ. Tak ada kata nak tolak. Allah Taala tanya orang jatuh. Mu tolak ke dak? Dak. Gih syurga ngako sekali dengan isteri kamu. Hok jatuh nak masuk syurga ngak-ngak dak kena gini ngako pula. Kenapa? Tanggungjawab sakut teh kita. Klik kita orang tino sikit. Orang tino ni nak jaga pak karo ya. Pergi pak karo ni boleh mama. Nabi kata serga pitu mana mu suka nak masuk-masuk gilah. Allah mudah lebih pada popo lagi. Mana pak karo? Yang pertama orang tino. Gapo? Yang pertama ialah hafizus solah. Mau kita panggil gapo? Jaga semaya. Jaga semaya. Apa makna jaga semaya? Yakni semaya dengan ada ilmu. Yang kedua pula, semaya tu di dalam waktu. Dua perkara lah. Sebut kata orang tino kena jaga semaya. Yang pertama ialah semaya dia dengan ilmu. Bukan semaya dengan raja, bukan semaya dengan gamuk, bukan semaya dengan ikut se, bukan. Semaya dengan ilmu. Witah huratik, di dalam kita takbir tu. Di mana mana kosak, di mana ta'aruk, di mana ta'yin. Dalam semaya kita kena beza wipanda. Hak mana sunat hai'ah, hak mana sunat aba'ah. Kena beza wipanda. Bukan gi ikut se, bukan betul. Yang pertama, semaya kita dengan ilmu pengetahuan. Semaya dengan ada ilmu. Bukan semaya dengan gamuk. Bukan semaya dengan agak rajin. Bukan semaya dengan apa yang kita panggil. Dengan semangat tu bukan. Satu, kena ada ilmu. Yang kedua, masuklah hafizus solah. Apa yang kedua? Semaya tu wi awal waktu. Masuk waktu, wi boleh semaya. Jangan lama. Maka maklum. Amor duk cek tengoklah. Orang jatuh dengan orang tino ya beza tak sama. Orang jatuh apabila masuk waktu semaya, golik nak taruh. Orang jatuh. Orang jatuh berarti orang jatuh. Orang jatuh pian masuk waktu semaya, golik nak taruh. Cuba tengok abang kita klik motong, lu gagah perembu, mula-mula klik motong. Siapa rumah pukul 9:30. Cok mutu cak, waktu waktu kayu piker gub. Tanya orang tino dia, mana gerak weh? Ha nak gerak. Retina tanya nak gapo beb gerak ni nak sipel oke-oke sikit weh. Ambil gerak sipel-sipel tanya retina. Mana cok betul? Nak bernama apa? Uasa nak tanya pisai sikit eh bucu ni. Sudah pa siap tanya retina pula tak sudah lagi. Mana tali motor tak luar ke tali motor? Nak bernama beb nak bakso mutu yak rajin. Kau gagahlah. Pia mana orang datang tak agak weh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pah, patah tekak hal dah. Aduh, kek urak ya weh. Pamek ya pun runtul lah juga. Kek urak ketidur lah dah. No, tak tahu. Orang datang, golek syaitan tipu dengan berasa air tak agak. Berasa air tak agak, mengatuk, lemah. Ada belakang. Belum pada orang bel, gagah perembo. Itu orang jatuh. Orang tino ni malah mana tahu nak mama. Orang tino tak ada tarak. Orang tino ni Allah Ta'ala syete. Ya tipu manusia orang tino. Pia masuk waktu semaya jadi rajin. Hei, pukul 10. Poh yang nyakit dia. Pukul 11 pun orang polio. Tak mau gerak pun tarak. Bapa ya orang bezohu. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar. Lalu dah gi basuh ping ya cayet kau. Ha, kong la napok ping cema tak leh nak gi basuh baju, mek baju boleh rago. Tu dah basuh belako dah, baju basuh belako dah, ping basuh belako dah. Ada baju abe ya tak gosok, nyok ambil gosok abe tahu nak gi mano gosok leh. Jadi ngaje. Sampai tu orang tino maya zoho walek lah duk tengok orang tino piye maya zoho piye mana weh dekat nak masuk waktu asar ada lagi nenek dah waktu masuk rasa Allah tu go kai kanu engo ngo gado ngo bayo kata hey, waktu nak habis lah tu go Allah learning. Sebab itu kena jaga orang tino, kena hafizus salat, kena jaga semaya, semaya kena ada ilmu. Bagi orang jatuh pun supa, orang tino pun supa. Kan, kano ni, cara tak kano pun kena belajar. Ingat nah, masa kita semaya mama dek, kano ni kena katuk sekat ni. Kano, jangan buka lagu. Pergi di nak buka lagu pun tak apa, mari di nak ni. Dari kita mari di nak beli barang, beli beker, beli gapo lagi lah. Buka dagu tak apa, masuk makan lah amesong pun tak ada apa. Tapi pihak semaya, kena ambil kai kano kita. Katuk kano apa? Kano ni hak orang panggil. Lebih pada tu orang panggil aurah. Kalau buka sekolah ni aurah dia. Kena katuk ni, ya hak muka ya sekat ni. Orang panggil kid. Anak kid, baina. Ya duduk sekali. Sini ke? Sini bukan muka, sini dagu. Bukan muka kita katuk dagu. Kenapa orang eh? Habis itu Allah jangan-jangan kita kena prak semula lah. Tapi hodok semaya dulu soh tak ada apa. Kerana kita tak tahu hodok semaya dulu walaupun kita katuk sekali katuk-katuk misalnya. Tak apa soh kerana kita tak tahu. Tapi malam ni hodok benda dapat ni deh. Kena klik tu. Kena klik tengok. Kutuk kai kanon mana. Hodok takut kai kanon duk sini. Hodok jadi. Nak no, ingat yang molek na. Kenapa? Hei, kalau sepalu semaya kita tak laku so deh. Hak lain tak ada lah lah mama. Wey, kita ada semaya tu so. Satu. Okey, Tino. Jaga semaya. Lagi pula, semaya kita kena awal waktu. Hei, mama je kena buat bilik katik lah rumah. Amor dah koyak lah nak tepat. Orang Tino ni patut buat bilik. Kenapa? Kerana orang Tino yang tak pergi sejik dah. Hai, orang Tino ni syarat tak nak pangkap, syarat tak nak tekegi supaya sejak dah. Supaya di rumah, supaya di rumah, buat bilik di rumah. Wih ada hong lemak, tulis lalu dah. Hong lemak, bilik sembahyang. Cuba tengok rumah kita sekarang, ada belakang menurut perhati tengok. Ada bilik tidur. Mama Muhammad ada dah, hong non ada dah? Ada dah, batal akap sahabat tenyum. Sampai ketak ledor pun. Ne, rumah kita ada hong non. Rumah kita ada dah Hong Nam, ada dah mana? Hong Nam. Oh, tengok lo jamai dulu amo ingat dah. Orang jamai dulu dah. Nak berok tu bet luah. Lo ni dah kedatang, klik ada-ada lagi mana ke berok. Lo ni berok dalam rumah belako. Ada. Sebab je kita tak dalam rumah. Lo ndak dalam rumah belako dah. Dak dalam rumah belako dah. Ada Hong Nam. Ada Hong Nam. Ada apa lagi dalam rumah kita? Ada Hong Krua. Tengok nak makan nasi. Bawa nak masuk akan nasib masuk Hong Krua. Tak ada ke? Ada Hong belakang. Pak kita guna sungguh. Kalau Hong Nan, masuk tidur sungguh. Kalau Hong Nan, masuk berok sungguh. Kalau Hong Nan, kalau Hong Krua, masuk makan sungguh. Tak ada guna ikut say. Ada tak? Gitu makan dari Hong Nan. Gitu makan dari Hong Nan ada tak? Masa puah makan sikit dari Hong Krua, makan sikit dari Hong Nan. Bila-bila berok, makan dari. Puah, boleh tidur dari Hong Nan, tidur dari Hong Krua. Hai mama, duduk tidur dah lehong kru lah. Mek saji tak dia. Lepas tu mek lesong tak leh belakang buat batal. Tak ada. Lepas tu kan, kita bunuh semua hong kita. Sampai tu lah ni kita masuk dalam rumah dia. Tiga tempat kita golek kita masuk. Yang pertama dia kita masuk pintu rumah. Kita pergi di hong na. Kita masuk pintu rumah. Gimana kita pergi hong na? Muka kita dia, pak kita dia nampak hong na. Mula wasana kecing nak begok hari lalu. Lain dia masuk. Yang kedua kita pergi mana? Kita masuk Hong Non. Kalau kita nak tidur. Yang ketiga kita masuk Hong Krua. Kadang kita lapar. Lain dia. Tapi nak tanya. Sabit apa kita masuk dari rumah kita tak ada berasa nak semaya. Masuk dari rumah, rasa nak tidur. Tak pelak. Kalau bilik tidur, duduk-duk. Masuk dari rumah, rasa nak makan. Tak pelak. Kalau bilik makan, duduk-duk. Masuk dari rumah, rasa nak
Qadha hajat. Tak pelik. Kerana bilik dia ada. Tapi pelik. Masalah rumah pak pasal nak semaya tak, Ahmad? Pasal nak semaya tak? Tak. Kenapa? Bilik tak ada. Terakhir kita buat bilik tak? Hong lemak. Suku kue kita masuk pak. Pasal nak semaya lagi weh. Maya apa? Maya qadha banyak lagi. Kita tak ada qadha. Kena qadha. Sehari kena ada qadha. Ulama kata kena, kita ni, fok kita ni, wajib sehari kena qadha satu waktu. Tak boleh bayar banyak pun tak apa. Satu waktu pun tak apa dah. Sebab kita lekat hotel ke. Apa? Kita letak, kita lekat hotel sehari kita, 20 ribu. Hei, tak boleh bayar sekali dulu pun tak apa, Mama. Bayar sore. Satu kok seminggu, satu kok seminggu. Tua tak murah dah, dah. Bertekih sore bayar pun kedah. Rak-rak. Napa ada? Sebab tu dengan Allah Ta'ala sehari kena bayar walaupun satu waktu sekalipun. Nak tanya lah ni kan, kita duk tinggal semaya dulu, lah ni duk bayar kedok sehari satu waktu. Ha, siap itu. Kena bayar. Kena bayar weh. Sampai apa kita rezeki tak mari kalau kira mari. Kerja lah nak kerja, menyaku tak ada mereka, diri tak nak tanik, gena rezeki lah mak mari. Hei, tilik di semaya, Allah, hey. Pia nak wik kita, main hutan tak bayar. Misalnya kapa kita ada token lah, so nama token lah, yo kaya. Kita pergi sama dia lah, belah nak duit, ayo duit kita muka yo kaya. Sehari tu kita pergi jumpa belah, belah mana duit 50 ribu kan, kapa nak beritah. Yo wik kita, kita tak bayar, terlagi minta duit dia, yo wik nak mana? Ya tak wik, atau mung ni hutanku tak bayar. Terah kita ada bayar. Allah, hey, dah les maya, so ada berlaku. Dah les maya, cuba kita pergi mengaji les maya. Rabbi firli, dah les maya, ada keampun dosa. Nak weh apa dosa semaya? Dah les maya, dia apa? Warahamni, dah les maya, ada kesia belah. Hey, kita ni mama, atau babo dia, kalau kira deh, kalau kira kita bahawa-bahawa lah, kalau nak masuk surga Allah, kita wasa nak masuk surga dengan buku gapo. Terah tanya so, Mama. Klik malam ni terah tidur, mek kange, tak tak palo, kalau tak padai dengan tangan, tek kaki so lagi. Klik fikir tengok, kalau ku mati, aku berasa kata ku nak masuk surga dengan amal lepo. Terah besak tengok. Amal lah, amal nak cek mo. Pro, aku berkali masuk dengan buku semaya berkali. Terah nak cek sore lah. Eh, tapi nak laku kedok ni semayaku ni. Nak laku kedok tak tahu. Ha kena. Allahu Akbar. Mula mari lah tu dah. Cok duduk di mana, kepek kuku letak di mana, duit leraga piyam mai. Asia duit kuya tu dua kok le bawah tadi anak ku berat dah. Itulah belum pada semaya tak fikir. Belum pada semaya tak ingat ke kepek kuku. Belum pada semaya tak ingat ke bajak. Belum pada semaya tak ingat ke suwi mutu. Terakhir kita mula semaya. Allahu Akbar. Tak dia murah lah suwi mutu ku. Pada tanya. Semaya tu tu ke nak beli. Pas semaya. Ambolah kalau semaya. Terosak lah mata kak jadi hijau. Pas terosak tak. Terosak ni amur ingat hak emor lah ada yang membaikkan tahu. Kalau hak emor ni dek, kalau dia bawa satu, tak ada manusia tu. Kalau kita bawa, ada orang, muka sang kita royak, ying, tadi kurang terosak punya gimana? Kita pergi juga, pergi makan tebegok pun bawa kok ya. Hei, tak ada tu. Salah kita tak terosak apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kerbuk, kerbuk. Tanah,
sahabat dok semaya burung terbang tu berkali pagar apa dia cokot tak ni dia dik tak ada begonya tak ada begapo turun cak pak kita dia mula semaya gatah lalu. Hei, kau tak semaya tak garu pun mula semaya Allahu Akbar berani gitu ke saya kau jatuh semaya lah sejik nyoholo tangan tak tahu lagi rata lah amogis semaya di kawasan patelung sekali lama lah deh dia semaya tepi orang tua seorang duk bila-bila duk semaya terus saya kukuh terus saya kukuh kita duk tepi ada semaya mana omong pun ngepek ke datuk tu nanti. Allah datuk ni bu tak katuk terosak leti gitu. Mana tu? Tu ada semaya pe tidur kecek datuk tu. Allah datuk ni tak katuk. Hei, yo hello tangi yo. Ha, yo mik tangi yo selo. Kita nak fikir hati yo katuk yo katuk yo katuk. Gua bose. Cuma tenan-tenan kita baca balik. Yo amik tangi yo surat. Weh, masa dia kecek pa. Kita pe hati nak katuk dak. Yo akek pa itu kepap ku lemat. Ya tak pun lemah. Ya tak selek. Satu mazhab hak dia. Tu sadu balah yang mengaji cara dia. Kita tak ada mengaji kok tu. Kena cara dia. Apa nak ya? Nak tanya kita. Kalau kita nak masuk surga Allah Taala kita wasal masuk buku gapo? Yang pertama cek semaya dulu. Wasal ada gay ke dak dengan semaya kita? Supaya kita nak beli kereta. Supaya kita nak beli kereta, nak beli mutu. Bukan duk dia nak beli. Nak beli pak kita kena jeling tengok dulu. Dia kedak ni dengan kebun getahku. Ya kena kira dulu. Eh, wasa nak ambil kereta sebutin. Patut bersorak. Pabai nak ambil duit mana, nak bayar sorak. Eh, dek kebun getah tu wasa dek. Bini kata, tak nak dek marah lah ni. Ni getah-getah pun tak tahu baik. Ah, tak apa eh. Rumah sewa anak kita. Aduh, dia jalan. Nah itu kan, kita nak beli kereta kena cek dulu kata rock kedok kita nak sore. Bukan duit tak ada lagi beli itu haceng bengkerak semua lah. Juga kita nak kepada surga Allah teratanya nak masuk dengan buku gapo. Amor cek semaya amor wasta tak ada jalan roh semaya ku. So ya kita, ha so tak semaya lu. Tapi kena semaya. Yang kedua. Dalam semaya ada gapo? Rada ada kesiablah. Nak kecek kesiablah sikit. Kita ada poso mama dia. Baba dia apa poso. Mama dia apa poso. Amma apa poso. Tapi kita dah tanya. Kata poso kita sekarang ni nak heret kita masuk serga ke tak? Ha tanya lah weh. Sekarang ada poso. Ro'eh kotek ke mengupak ke orang kotek? Hai? Dok kotek mengupak ke dok kotek ro'eh? Kotek mengupak. Kok jatuh kotek suk serati. Ro'eh dah habis serati hampir 40 ekor. Kita sekarang poso tu poso sungguh. Poso gapo kita sekarang? Poso sekoda mulut, sekoda perut. Tapi nafsu kita kini. Boleh poso ambo tak berrek ngau mari kok kabu. Ambo alus tak mutu mai beli barang kabu. Klik wasa poso tak kanyo. Mai hop jual seko-seko lah. Tak tengok pun ingat rezeki. No oyak kata. Tracek kita. Kalau kita nak masuk surga Allah, kita masuk-masuk dengan gapo? Puasa kita masuk ada jalan tak? Puasa tak ada jalan. Supaya Nabi kata, okay? Nabi kata, kam min sa'imi laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Apa Nabi kata? Banyak orang puasa. Orang puasa tu banyak. Tapi tak dapat gapo daripada poso dia. Malaikat dahaga dan lapar. Kenapa? Kerana poso. Tapi mengupak ke orang pun tak ada beradu. Poso. Tapi apa nama? Poso. Tapi maksiat mata telinga tak biasa berhenti. Berhenti kata poso kita boleh sekolah letih dengan lapar. Ya. Pahala ni kita poso baik mana? Teracek dulu. Amor lah. Eh siap dah. Tak laku dah poso aku. Dua dah. Eh. Teragi kau naik pula. Bokali aku ni masuk serga bokali bokali buku apa kita kata. Nah, bokali nah kita katanya bokali buku sedekah wale. Aku sedekah bokali. Nak tanya Loling kita dah sedekah sekarang ni Dok sedekah dengan hati kasih ke, dok sedekah dengan benci? Sedekah. Bukan tak we, tapi we dengan nak murid. Wak kita train temu budak dek ketek kera tabata. Adullah. Ku kriak sungguh lah. Buka cumi serai. Kenapa baik? Dah tarika. Mek dua kok we. We dua kok budak we ai. Nyok mek kriak we. Ai tak leh mek tu ai ke pulau kok orang tu. Ah menegoh buat ni ni.
Ya wedi wakoknya taat wajib buk dia. Ya adi gereja. Lah ni kita sedekah. Tapi sedekah dengan nak murah. Sedekah dengan marah. Apa kita sedekah bukan gini dengan hati kita tak. Sedekah. Tengoklah ni. Assalamualaikum. Salam. Bagi mana dek? Ya, ya tanya. Bagi nesta. Pelama pula dah. Buat sejik. Tak ada sudah lagi. Ku ingat lama tahun dulu lagi dah. Ku ingat ku widu wakuk gitu. Ya, ya ingat ya widu wakuk gitu. Tanya siapa ketuk nebe. Ketuk nebe mu nama apa nama? Oh, ketuk nebe nama ya. Pucuai. Pucuai nama Allah. Tak apa. Widu wakuk. Allah. Budak kakak nak kerecen. Learning. Tu amalan kita. Hei, hitung-hitung mari dah. Amalah. So, ya jalan yang kita masuk syurga Allah. Ada satu jalan. Apa? Rahmat. Dia kesiablah dia betul-betul. Kalau tengok amalan, wasa tak ada jalan. Tengok amalan, wasa tak ada jalan kita. Satu jalan yang kita apa? Rahmat. Mau kita panggil apa? Eh? Kesiablah Allah Ta'ala kepada. Allah Ta'ala nyanyi kita betul-betul. Kita ni kalau ibarat mudah-mudah kucing kurak. Kenal tak kucing kurak, Mama? Kenal eh? Jangan tak kucing kurak. Jangan tak? Allah, tengok masa Allah bro. Kucing kurak, Allah, bulu tak ada. Nyoba kurak pula tambah. Deh, kita ni tak boleh sebab kucing kurak tu. Eh, tapi Nayuk lalu pak nyanyuk kita. Nayuknya ambil kucing kurak pergi perah. Lain rumah dia. Nyawa upai kedal lah. Nyawa sipai tempat tidur lah. Nyawa molek lah. Nak tanya kita jangan ke? Tak. Pakai dia ambil kita. Ya nyanyo. Allah Ta'ala pokok dah tu. Semoga-moga harap apa ni. Malam ni kita tu baik mengaji. Walaupun dia gelap. Walaupun dia dengan harta sekalipun. Harap apa? Harap nak pada rahmat. Kita nak siaplah kita. Tak tahu di mana. Kita nak siaplah kita. Aku nyanyo weh. Kok reka pun malam ni gelap buta pun mari. Tu baik dengan ceramah. Napa nak hosai kau tu mari tak nak kaya-kaya mai duk bucu tu. Tak apa juga dah. Nak gapo? Kesiablah. Nak we kesiablah. Kalau tu amale, tak ada jalan kita nak masuk syurga Allah. Ada seorang wali. Seorang wali dia ibadat 70 tahun. Ibadat 70 tahun sikit pun tak biasa berlaku maksiat. Allah umat di umur 15 mama sapa umur 70 dok ngak ibadat taat tak biasa berlaku maksiat mata ni tak biasa tengok maksiat mulut ni tak biasa kecek maksiat ya giduk mana ya giduk dalam bawah satu laut lek kita sebut ya giduk bawah laut tu bukan dok tanah dunia apa kita ni dok ya dok patak laut Allah Taala we tepat ke dia bukan mai nak pi ya 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 doa ya tena biar ya doa ya akik tangan tinggi ya biar ya doa ya kata ya Allah jika kalau mu nak ambil nyawa ku ya Allah aku minta mu ambil nyawa aku dalam keadaan ku duk sujud kepada kamu ya minta Tuhan balas tu ya Allah kalau ku mu nak ambil nyawa ku ke mu ambil ketika ku sujud ya Allah dah Allah Ta'ala ya waktu ya tak apa dia mu mati ku ambil dia mu sujud. Ya akik tangan lagi ya Allah biar mematikan akan daku ni ke mu jangan biku sakit. Oh, Allah Ta'ala sanggup. Tak ada apa. Pah mati ni sakit mama weh. Mati ni sakit. Cer mana kata sakit. Cuba pergi buka tengok mayat. Dia pergi yang mati. Tubik tak haid. Orang kita dia tak tubik tak haid. Dia tak sakit. Cer siapa tubik tak haid. Dia sakit tu. Maka ulama kata beza. Dia mau tanya. Sakit mati setara mana? No ayak weh. Sakit mati Nabi katanya. Sakit mati setara mana? Supaya kita ambil kayu berduri. Mama kenal tak kayu kayu derdak? Kenal tak kayu ada duri? Kenal tak dia? Ambil kayu duri. Boleh muluk. Nak no, ya atas sakit mati. Ambil kayu duri. Boleh muluk. Perok. Sampai ke perok. Ambil kayu hop duri. Perok sampai perok. Kayu berduri. Bukan sekadar boh. Bukan sekadar boh. Heret naik ulok. Ambil. Pak bo gerak masuk heret naik pula sakit mati setara tu no ayat kata pedih sakit sangat tu sakit mati tu no ayat sakit mati siapa orang sakit siapa tu baik tak hai orang kita dia tak sakit sangat tak begok je siapa begok tu je tu kuat sangat sakit te dia ha maka apa orang ni yang minta Allah Ta'ala wikriya ya Allah tewek dia. Gapo? Boleh mati le sujud. Pia ya sujud malikil maut. Mari ambil nyawa dia dengan tak ada berasa sakit. Tak apa.
Siapa tu baik nyawa bang? Allah Ta'ala kata kira-kira. Dia kata, wahai Syanu bin Syanu, gilah kamu kepada sergaku. Mungkin masuk sergaku, masuk tu ke dengan rahmatku, dengan kesia belah aku terhadap kamu. Orang ni dia kata kena mama. Orang ni, ya Allah, aku tak sempat masuk sergamu dengan rahmatmu. Lepas tu, aku nak masuk serga dengan amal yang aku buat. Aku kata nak semaya, aku kata nak puasa, aku kata nak istighfar, aku kata nak zikir, aku nak kata sedekah, gapo semua ni ke. Aku nak masuk dengan pahala. Aku nak masuk dengan amal. Rugi tahu kata masuk serga dengan rahmat, aku tak sempat semaya. Aku nak masuk dengan amal yang aku buat 70 tahun, ya Allah. Oh, aku tak nak tidur 70 tahun, ya Allah. Oh, aku tak biasa makan siang, aku puasa. Lek malam aku tak biasa tidur, aku berdiri beribadat kepada kamu. Tiba-tiba mu nak ambil aku masuk surga dengan rahmatmu. Tak sih, aku nak masuk dengan sebab amal yang aku buat. Ya, ya kamu. Allah Ta'ala kata kena, wahai Syanung bin Syanung, masuklah syurga aku dengan rahmat. Gigi-gigi masuk syurga aku, dia kesiablah aku kepada kamu. Tak say, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amaleku. Ya, ya, tekan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil kelo. Ambil kelo timengi. Ambil kelo, lepas tu ambil segala amalan semaya dia 70 tahun. Dengan amalan semaya lah, dengan amalan poso. Tak, besok berlaku maksiat ni mama weh. Amalan dia besar mana weh? Ulama kata besar sekodas, sama besar dengan bukit Uhud. Orang pergi Mekah, mak kita bukit Budo tu padan lah ha. Ambil sekodas bukit Uhud, geletak di atas kelo, berat pun kelo, gai. Allah Ta'ala ambil gapa tak lek kilo lek ni. Allah Ta'ala cabut mata sute mama. Allah Ta'ala ambil ni'mat mata sute ni. Gitak lek ni deh. Muak ibadat 70 tahun deh. Nak bayar harga mata tak lek lagi. 70 tahun beribadat tak ada beradu reti. Nak pergi bayar harga mata sute ni. Nak bayar tak lek lagi. Besar ni'mat mata lagi. Pakai nak tanya diri kita. Semaya kita sekarang Quran kita baca, sedekah kita sedekah, rokkan lagi bayar harga mata sute ni. Tak boleh jadi. Sampai tu harap pegang apa? Rahmat kesiablah Allah Ta'ala betul-betul. Duk kaca buat amal ibadat ni, duk kaca semaya, duk kaca mengaji, duk kaca gapo ni, nak gapo? Nak wisih kesiablah. Nabi Allah Ta'ala nyanyo kita. Nabi Allah Ta'ala kesiablah kita. Tu satu. Dan lain semaya, Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni mana gapo? Mana tapo? Mana tepek? Soalan dalam semaya kita ni kita bocor. Tak bocor ke nama ingat rata. Tak ada kan? Semaya kita saya bocor, dok ingat rata ke jai. Maka minta sudah semaya pak, dok minta wajib dan apa? Di antar dua sujud tu kita nak baca gapo? Wajburni. Ya Allah, tapunglah ya Allah, mu tepeklah apa hok tak molek le semaya ku sak ni. Tapi baca molek ni baca wajburni mama deh. Wajib mati jim. Wajburni. Jangan baca wajuburni. Kalau baca wajuburni pakai siap. Makna yogi kok lepak. Kalau baca wajburni mana tapung, mana tepek. Tapi kalau baca wajuburni dan punggung tahid aku. Ya dia royak tu yang kata punggung gembong dia. Molek ke tak molek. Lesmaya ada gapa lagi? Wa'afini. Lesmaya ni ada kesihatan. Dan lesmaya ada sehat. Lesmaya ni Allah Ta'ala bagi sehat. Nak sehat dan lesmaya. Tapi kita tak percaya. Kita percaya kata, nak sehat kena hunga. Nak sehat kaya psika. Sampai banyak orang kaya psika. Banyak orang kayu psika, banyak orang hunga, banyak orang exercise, banyak orang ten Arabik. Kenapa? Dia pihak kata sehat badan dengan kayu psika. Tak. Nabi royak kenapa? Semaya ni ke? Sehat dengan semaya. Kau semaya badan sehat. Kau semaya badan sehat. Tengok. Tiba tengok orang dakwah, hai mama. Orang dakwah, tiba perhati orang dakwah. Loh, hai, waktu kak. Cue bokok. Ay, anak semilai. Kenapa? Ya sehat. Obata kita weh. Ngah gagah, ngah kuat. Anak dua orang pun palau sapa kekeli. Kenapa? Sehat. Orang dakwah apa gagah? Berperhati orang dakwah. Mula almarhum bemeh kita patlu hak mati. Tahu tak mama? Anak dia berapa? 36 orang. Anak.
tapi mok banyak. Mok banyak. Nak no, ayat apa? Allah Ta'ala bagi sehat. Nak no, sehat jaga semaya. Tak percaya. Ada sang kita sore yang tajin. Mungkin nak kayu psika, tak nampak mu perut boyar. You suruh ambak kayu psika. Kata geno kena kan, hoi, kayu psika sehat badan, kayu psika buat kepada kamang apa rangkai kita gagah kengrai nyo ya kamu lah. Leh, ambak kata dak tak sehat. Ambak kayak ambak kena sang ambak sore dipalah. Jadi wak kereta wak itu kayu psika tak patah. Kereta gudang itu pun lelaki. Hei, tak ada sehat lagi pak lani. Dia kecap ni. Nah, sampai tu Allah Taala yakin jamin tahlil kita. Gapo? Nak wis sehat badan istiqamah. Jaga semaya. Wis jaga semaya so yakinlah hati kita. Allah Taala bagi kekuatan badan. Dua dan semaya. Klik kepada kita. Gapo? Orang tino nak wis jaga semaya. Ingat ne? Dalam keadaan kita jaga semaya kena ada ilmu. Kena pergi mengaji kata cara-cara semaya. Yang kita semaya dengan gamuk gitu ne. Yang kedua, les semaya jaga waktu. Jangan lewat. Jangan semaya akhir-akhir, jangan ajar, jangan ajar semaya akhir waktu. Ambo saat ni deh, dok mikir sore. Ambo tu bek di rumah, ambo tu dalam pukul 7. Tu bek pukul 7. Dok kata nak pergi mai-mai semaya di masjid besar, Masjid Zakabu. Nak mari mai Isya situ eh. Start kata hari, pring. Sapa situ, sapa dalam masjid tu dalam pukul 8. Kokok mari ialah ada gerah mana eh. Sapa sini kau lapar. Nak utih maya. Hanya kau cih habis itu-itu. Nak masuk pun tak boleh. Duk fikir sore. Lah. Aku nak semaya. Tapi sejik kata. Apa nak ayak? Kau duk takutnya. Kita nak tobat. Tuhai katuk itu tobat. Kita nak semaya. Allah Ta'ala katuk itu semaya. Tak ingat ke kau kowik itu. Allah Ta'ala katuk dah sekali. Masa COVID itu Allah Ta'ala katuk. Banyak orang nak semaya jemaah tapi tak ada semaya. Banyak orang nak semaya jemaah tapi tak ada semaya. Dia Allah Ta'ala katuk nak buat apa. Loh ni Allah Ta'ala buka semaya lah. Jangan with dia katuk ni. Dia katuk nak buat apa tak ada kita. Ada mikir tu ke. Okay. Ya tu hai katuk. Mari semaya di pomnyok. Allah belah lah pomnyok pun. Belah pomnyok. Hei, gerai kau kita pun. Hei, kalau bilik lain dia, ada ngak air, ada kipas angin. Ada ngak air, ada kipas angin. Bilik semaya, kipas angin sebutir pun tak ada. Atau sok berkali. Cuma gini, tak ada. Kalau bilik lain, ada ngak air. Jamin lagi ada kipas angin, berlik tak. Tapi mas, tempat semaya dia, tak ada. Tapi oboto ni, apa oboto? Pototo ni, amo puji sikit, pototo. Pototo lah kita puji. Sampai tu amo minta fok pada kanak-kanak masjid deh. Fok kanak-kanak masjid foto ni apa ni? Foto email, foto khotib, foto bila ni. Kalau nak patena masjid tak payah. Gi tengok pototo ya patena be. Tengok pototo. Mama gi kok luar berhenti lah pototo berhenti lah. Berhenti deh. Masa jam biasa masa dah jam pototo biasa masa dah. Biasa deh. Cuci ke tak cuci? Cuci gelak ke cerah? Cerah lah. Sampai berak sedap pun tu. Tak ada. Ngah cuci. Ngah cerah. Allah sedap lah. Kita. Jangan sejik biasa masa dah ramai. Pelita hidup dah. Lala. Pintu. Buka pintu kerep. Pintu pun menyelok. Kau isir untuk runa biar dia. Buka pak bunyi. Ah. Tu dah badan ni. Katuk bah ni. Nyelok lah. Nyelak pitu nyelak acak. Mujo tu imeh hop juga buruh ya tok bata jokong. Ya ambil bata jokong sana gang. Apa pergi semaya. Pergi satu tempat dia ambil sejik. Saya royak lah mana dia. Hanya ikat tali. Berok dah boleh. Pergi tali dah boleh. Oh letih weh. Kena dah pecek kere. Ha oh, masa dia ambil pergi tali dah lah. Lepas tu kena dah pecek kere lah. Bunyi orang jalan segar-segar. Takut demo buka. Demo buka benda demo. Mari kita sebelah. Terakhir tengok. Habis tu. Fok kamar-kamar masjid. Nak buat patenah masjid kita dah. Kena kita tengok hati. Potong tawak ke no. Cegah. Jangan cegah. Kadang-kadang nampak kita sini masuk. Lah kejut. Ngah cegah. Pasti dia tak cuming.
Tak ada. Ya tak cuma. Jadi kita masuk dia jangan anak tak kait kano, bag mano. Mudah. Apa? Ni sejak cumi tak ada kena pergi cari cumi mutu apa ya tahu dia 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 kalau beli gas ke bank rupanya. Tengok pototo. Ne? Kipah angin pototo kalau kita masuk semaya dia ke pototo lah pada kabu lagi wala sikit dia. Pototo mau ke maya dia. Kipah angin yo. Bunyi si mama bunyi sri. Yo. Tak lagi masuk maya lah masjid. Kipah angin terasa pun di atas tak palo. Bunyi kinyi. Aja tu tak palo boy. Noyak kamu, noyak kata tali-tali. Kita kena buat masjid, kita wujud lebih pada molotol. Wih sedak kok sekali. Tak apa? Wih sedak, wih ninggal. Cuci tak ada langsung. Oh, tengok kau makan seko-seko duduk di tiers, duduk di duduk di papel board. Oh, sedak diam lah. Naik Ibrahim Saklawa. Faikan ngun. Kita tengok duit lebatin, 14 kot ke Jumaat. Dia cari duit mana tak tahu. Naik Ibrahim sing samo fai gapo fai tam kuam saat kita tengok dah jam eh buka pak salenge dok nanti ya habis dah le pak kita nak jaga satu yang pertama retina deh jaga semaya kena klik jaga semaya boleh yang kedua retina untuk nak dapat ti masuk surga gapo yang kedua hafizus saum jaga puasa jaga mana. Apa mana jaga poso? Yakni kita poso jangan berlaku buat benda yang haram, jangan berlaku buat benda sia-sia tu ibanyo. Boleh poso ni patok orang tino ni nak ses ke weh. Orang tino boleh poso ni. Maka tu jangan duk fit fit sangat nyanyo ke amok ke jate. Apa? Ni nak pergi beli tuak pun meka tuak Allah lah. Ya jelek tu weh. Apa? Kita orang tino pi jual boleh poso, patok pakai jadi tutup aurat, pakai hop sapsa, katok temko, dia tahu kata jangok, dia hudo tak apa gigi jongen tak katok, tak apa ku tak tengok. Ni tua jangok mata ada sendi hidung pun bukan pelatuk. Aduh. Napa? Orang boleh poso eh, orang tino nak jaga sikit, nak jual nak gapo pakai jadi molek gak sikit. Ni gak susah. Sekso kita tok pakai mana demo seksi kau. Dua. Menjaga puasa boleh. Yang tiga, orang tino. Utar gapo yang tiga? Yang tiga kena jagakan akan faraj, jaga kemaluan dia. Kena jaga kemaluan dia. Jaga pas dunia sekarang Allah. Orang tino lah hendak jadi. Hei, amun nak perhati, orang jatel lah kalau umur 50 ni, 50, jangan dah nak selfie. Ada dah. Ada pak cik kok dia selfie jaga dia. Meluat apa cik pak cik kok? Pak cik kok meluat apa cik? Ada selfie sikit. Dah ada. Orang jatuh yang kurang nak selfie. Kalau umur 90 dah dah. Tapi orang tino kalau umur 50 60 jangan harap lah. Podara dah dah gitu kata kau. Hai. Lo ni kalau pergi makan puluk dah. Kalau pergi makan puluk lah. Amo tak tahu lah kok mana cau sau ke kok mana makan nasi. Jadi hoki makan pulak pun jangkau lebih pada cawsa. Kadang ada cawsa malu tak panggil tu baik. Jangkau orang makan lagi. Ni reti no. Sebab tu kena jaga kemaluan kita. Kita bagi orang yang tidak ada suami halak dia. Nampak kena dah. Kita orang ada suami dah kena jaga. Kena pakai dia we kira hati. Kata aku ni ada suami. Bukan kata aku nak tergerik aku nak ay. Ya tak boleh, tak boleh. Islam, ya tak boleh. Islam, ya ajar kita kena kasih kepada kita. Kasih. Orang jatuh tengok. Orang jatuh ni patut kena pakai jubah. Fok jatuh kalau malah pakai jubah kena malu kau pabuncing. Pabuncing yang pergi jubah. Cuba tengok pabuncing. Janguk-janguk kita orang jatuh kena boh katik. Tak boh janguk malu pabuncing. Pabuncing yang ada janguk. Tak ada kan? Kita orang jatuh kena pakai jadi gini. Jadi selabih gini. Ya janguk. Tengok koya Cina. Biasa tengok orang ramai koya Cina ramai dulu. Perayak selabih. Ya cuk Cina. Kita kena pakai hati. Tutup aurah kita. Orang tino pakai ya labuh. Kena pakai ya wujadi. Gapo? Wujadi labuh. So, lagi pelak toksinnya ketak. Kena will go. Ada tok cang atau email duk takai tok pi. Cerita. Bukan hadis dak ni cerita. Nama duk cari lah. Dan sahih Bukhari mana siap mo. Ya. Ada budak tin apa. Tok email dengan tok cang. Tok email dengan tok cang duk takai tok pi. Tok Cah kata lah, Tok Imeh. Aku nyanyolah aku tengok orang tino Islam.
Ha kena. Hei, mu cuba tengok udara panas-panas dia. Kena pakai baju besar, kena pakai kelubung besar, kena katuk muka. Tak nyanyo krio ke? Udara panas. Nak udara panas. Kalau udara sejuk tak apa, katuk muka pakai baju besar. Ni dok, udara panas. Ongsa 40 lebih. Nyo katuk muka, nyo pakai kai kelubung besar. Mu tak mu tengok orang tino ku ni. Ha, yo so tengok orang tino sie. Mana tu? Sai dia. Katuk sekoda ni ngah ni yo, muka kau wabih. Hageno, yo panah, padengar yo. Goyak kata ime. Tu ime tanya tok cha. Tu ime kata wahai tok cha. Hey, ku nak tanya semusa. Kalau mu ada duit sejuta, mu nak ambil duit ni tak man. Kalau mu boleh duit sejuta, mu nak ambil duit ni tak man. No. Mu nak ambil kita wah cerano ke tak tak cerano boleh cerano ke mu nak tak tah apa ni mau kita panggil tahle ke mu nak tak tah pramu ah tok cak kata tahle kalau duit sejuta ku nak kita le tu se no ambil duit tak le tu se maka te ime tanya gen mu nak tak le tu se oh kata hai juta tu we tak ko dia orang curi itu ime kata nak orang kita tino Islamnya, orang perempuan yang muslimah super duit juta tu harga yang mahal sampai tu kena katuk kena tudung kena sipai kena taruh we molek ya bukan harga murah kita lah ni jadi harga murah lepas kok sewe peri-peri ya. Amun nak ceramah kau ngala kau dua kau sewe lagi ada henying tepi tu duk jadi dua ikut tu berkali apa nak ya? Tak jaga tak apa hal itu pakai ya kena jaga orang tino kenapa? Salah satu daripada asbab mudah masuk syurga. Kenapa? Jaga kemaluan kita. Jaga, jangan buka kok orang. Siapa tu? Orang tino ni sunat jaga siapa setara mana? Apabila kita duduk di rumah, suami kita tak ada. Orang tino deh, apabila kita duduk di rumah, suami kita tak ada. Ada sakit sai abai kita mari wisale. Assalamualaikum. Wajib orang tino tu kena jawab. Tapi wajib jawab kena wak suara wi tak sedap. Abang kita tak ada. Saat abang kita mari, assalamualaikum. Kita kena buat suara kita sedap. Kata hidung apa? Waalaikumsalam. Kenapa? Kalau we apsai abang kata no. Hudus raklek we. Ku dengar-dengar sepa hidung tak ada tu. Apa tak? You kena buat betul. Pak kita ni dok. Assalamualaikum. Bo abang tak ada, buat suara jadi manis. Waalaikumsalam. Apa wah bo? Wis halai kali gi apa sedap we. Lepas tu bukan kau datunya panggil pula. Lepas tu abis tak ada. Lepas tu nak tahu rumah dulu. Ya cari capai. Okey tino nak jaga. Nak jaga benar-benar ni. Akhir zaman. Wah sepuluh. Amor koyak leh. Jalan masuk surga bagi orang tino ada pak. Tapi nak tanya. Hak Nabi kita jumpa lah dengan aku. Orang tino ke jatuh. Tino. Kali kira jalan masuk surga mudah ya. Tapi yang Nabi kita jumpa lah dengan aku. Orang tino. Kenapa? Nak jaga ni tak leh. Nak jaga sembahyang tak leh, nak jaga aurah tak leh, nak jaga puasa tak leh. Nanti jadi benar lah pening. Yang terakhir sekali, hak nak masuk surga bagi orang betina gapo? Kena jaga apa? Kena taat kepada suami. Kena panah taat. Kena panah taat. Dan kita ada tok laki dah, kena taat. Nak pergi ke mana goyak sepatah hati tak goyak. Hei, khabar-khabar tok laki kelik ada juga. Tok laki klik siapa pak temu wah lima nak lejap be. Tok laki tanya, "Hei, ya, wah lima pia ni nak sepak di kaki ku ni." Bini kata, "Orang, okay. Mungkin mana? Orang okay, makan pulut cenok, bini lepas ke cenok, tok laki tak khabar." Sekarang, kena minta izin. Wak gapo-gapo we minta izin kita go. Bukan kata duduk dia aku nak pergi aku pandang. Aku lebih, aku pandai, aku geti. Tak boleh. Walaupun kita lebih sekarang mana sekalipun, dan kita ada tok laki, kena minta anak koci ke izinnya. Kenapa? Redo suami, itulah anak koci bagi syurga, bagi kata itu. Dia tok laki duduk dalam keadaan marah, maka jalan syurga bagi orang betina. Yang ni maksud kita orang betina buat kena? Buatlah kena-kena, we tok laki suka hati dengan kita. We tok laki gembira dengan kita. Nabi kata kena, Nabi kata al mar'atu salihatu. Orang tino hok nombor satu. Orang tino yang dikira kata ahli syurga ni ke. Orang tino mana? Iza nazarta sarratka. Apabila mutilik kepada orang tino kamu, hati kamu serenok. Kita tengok kepada bini kita, hati kita serenok. Nak tanya Allah ni kan. Kita jumpa bini kita, hati kita serenok kasih abu.
apa tu lek retina kena pandai tu. Kena buat gena, kena rianru, kena pandai abek ku kena bek mana, abek ku cok bek mana. Kita kena reti cara nak pegang wajah dia tu ibu le. Kenapa? Nak uya senok dengan kita, uya puas hati dengan kita. Hak tak se, uya duk marah kepada kita. Hak tu takut sekali. Ya duk tidur dalam keadaan marah. Mana-mana isteri yang tu abek dia, yang selaki dia, duk tidur dalam keadaan marah. Maka selama tu lah budak tidur tiket. Dilanati oleh para malaikat. Walaupun dia duk semaya pun, malaikat duk lanak. Walaupun dia baca Quran sekalipun, malaikat duk lanak. Wak we abe kita apa ni? Reda. Yakni nak gapo-gapo minta izin dulu. Apa duk oyak kamu lah cerita lama sama nak oyak sekali lagi. Oyak tak retino tak minta izin. Teh ada orang jatuh sore ngam dia belaki dua ni. Orang jatuh sore dia rasa sakit perut. Tu rasa sakit perut, aku jadi gapo kapok ke gapo ni weh. Nah, pergi hospital. Start mutu pergi hospital. Pergi cek hospital, hospital pun cek-cek mari. Eh, siap dia kata, menyakit pocik ni. Amor tak nampak kata pocik menyakit gapo. Gini pocik. Pocik klik di rumah, pagi esok pocik mari sekali lagi. Lepas tu pocik kecing atik lah jebuk air sponsor ke kena work hari ke amor. Amor nak cek tengok dia akecing. Kata akecing pocik ni menyakit gapo. Ya apa klik mana tu? Allahnya cari jebuk sponsor tak temu tak ada. Ada jebur budu, sponsor pun budu. Nyawai budu bini ya. Basa-basa jeburnya kecing dalam tu, malam tu. Kecing dia jebur sponsor. Cong, dia kecing. Sudah dia kecing, paknya katuk, paknya kita di tia tengah. Ya orang jamai dulu, dia mesti ke tia tengah tu. Ingat tak mama? Jamai dulu deh. Tia tengah sebutik ada belakang. Ada dengan tali motor situ, chopper, api faifa pun situ. Piyuh, mapuh. Kadang ada chop mapuh situ pun ada juga. Jamai lo, ni ya senang. Deh, lah jamai lo ni ke. Suwi duk bucu tu, suwi duk bucu zaman dulu toko di tiap tengah. Maka abadiyah sudah kecing lek malek, ambil jebut tak di tiap tengah lah. Pagi esok nak pergi bawa mempesak kecing, masuk tidur. Bawa masuk tidur, bini kok mana tengah malek tiba kali nak kecing, tiba kali bini gaduh-gaduh, gaduh-gaduh nak pergi buka lah pelita di tiap tengah. Nyesepa kecing kok abadiyah. Terung siap nak goyak aku abis, takut kena murah. Pada buat gano? Siap lah. Dia tak pada buat gano? Dia ambil besai. Orang timu. Ambil besai, pak kekai tak besai, kecencong. Kamu kau orang timu, dia nak kecing betul je buah tak alih. Saya buat ke debel lah. Orang timu debel saya, dia nak muai pun dia nak kecing betul je buah tak alih. Dia cari besai, kecing lah besai. Prob, bunyi rah. Sudah kecing pun siap, ambil besan lah jubah. Boh lah jubah semula. Wak kata aku kecing abel dia. Tak situ, masa tidur dengan abel dia. Abel dia bangun pagi esok, ambil jubah selalu. Setahun tu, umur aku tayar lagi. Gi di anamai, nabi bomo pesak aku kecing. Gi siapa di anamai, halau ke bomo. Bomo pesak, 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 mari dia. Bomo pakat mata, kacang belakang. Siap, kriak. Bomo saya tu kata, ha sijak lo, goyak kedok ke dia ni. Goyak, ha goyak pelong lah. Ya apa sudah, pak dah nanti lah bila, tanya bomo. Bila lagi bomo nak sudah, aku puah dah nak kelek dah weh. Tak panas si. Bomo kata, kalau, kalau. So terik bomo panggil, masak dalek. Hei bomo kata, eh pocik, eh nak goyak sikit pocik, menyakit teruk sikit ni. Lek pocik kata kena, meh, Allah Ta'ala kuasa. Semua Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala boleh wiku jadi kecil manis. Allah Ta'ala wiku jadi darah tinggi. Allah Ta'ala wiku penyakit-penyakit ni. Allah Ta'ala belah kemuroyak lah penyakit pos sangat. Lek bomo pun eh nak royak apa cik cekan. Tapi takut pun cik selok. Allah Ta'ala kuasa. Ayat sedap dia. So terik nak bomo nampak kemah ni. Bomo royak. Jadi pocik sekarang ni. Pocik nak kerja apa? Motong. Pihak pocik pergi motong wak mutu ke jalan. Wak mutu. Maaf sikit dah pocik dah. Kalau pocik pergi buat mutu masalah kita kena buat koror sikit. Takut nyah. Hagi no. Pocik ngano. Pocik ngano. Molek bomo. Ho. Ambil surat X-ray main nampak budak depan lalu. Hei. Rebah tu guling pocik tu. Bomo kata. Oh. Saat ni Allah Ta'ala agak ke. Oh. Saat ni Allah Ta'ala. Rebah. Rebah tu guling. Bawa rubah tu boleh empat saat itu.
Ha, bapa-bapa bergaduh. Bergaduh ambil lah puisi yang terah, puisi yang maklak lah, apa ni. Meyadun terah tuai, tombol di hidung, wih ledoh di gara-gara. Ledoh mari, pak tanya bapa-bapa, apa ngigah ke? Bapa kata hak sungguh. Pak apa? Mu mengandung. Klik wajib tu pun. Klik. Hei, mula-mula mari dek, akik tanya, hadap klik link, kualitas. Wah mutu baik kriak dia. Yeah. Siapa di rumah, pak tanya nak jep untuk kalepak, hak wah mau gergum. Ngakak nai tahu rumah assalamualaikum misalnya bini tahu rumah pun waalaikumsalam Allah bini molek weh bini ya baik geno ben apa kriak geno ben apa ai muka pucat bebe pia wak geno di be pia gode pia kata apa be Allah tino tengok bini orang tino hok molek ni dek kena kena ai muka tok laki atik nampak muka tok laki bek mana witi baca atik ti akan yo itu baik. Ni tu laki dia sakit gigi dia buat menanya banyak. Tak tapak dia lah. Tak apa tak? Ni apa yang klik pak ni dah. Gang yang masuk pergi. Pergi apa yang tak tariba. Ambilkan kesak kok muka. Be jadi geno. Be serabut tu apa. Goyak-goyak. Kita dua jangan serabut be. Adik dia ada. Ayak bini hormon lah. Apa yang perlu dia. Pucat muka. Ha muka mengandau. Ya. Apa yang pergi tangan bini yo. Kata ya. Eh, siaklah Allah Ta'ala widiku menyakit pelik ada orang. Bini kata menyakit apa, be? Kalau ku goyak agak, mu kejut Allah. Hei, takut apa, be? Tak dengar ke kisah Nabi Ayub buruk setiap tubuh. Aku rasa berat Nabi pada Nabi Ayub lagi, dia kata ku ni. Pak bini kata ke, abe, abe menyakit apa, cuma goyak agak. Lek bini goyak, lek abe goyak. Ya, aku nak tanya Musa. Eh, biar mu menganu, mu berasa gana. Kau mu besar, mu berasa gana. Meyah kau, ya, pasal nak kecing yang nak beradu geti. Ya, pecik kau, ya, pasal nak kecing mana, ya. Nah, saya tanya, ya, biar nak beranak tu, baiklah, no, sakit lah. Bini, ya Allah, baik, oh, sakit. Urak, serba urak ni, pasal nak cabut, push. Ah, siap lah. Dia kata, mu tak apalah, ada juga jalan tu baik. Ya aku nak tubik kau mana tak tahulah. Dah bini kata be be menyakit po be goyak go. Ya aku ngano. Yo ya aku bini aku ngano. Hei bini yo suka mama. Bini yo suka. Kita dok kriak bini dok suka. Murah selalu murah suka apa? Bini yo goyak. Bini kata nak maaf be aku cing emu. Kenapa? Buku ni tok laki dia darah tinggi ni kenapa? Tok laki tok bini tak goyak apa? Sampai tok orang isteri ni apa? Kena minta izin ngati. Ni pemalas ni nak mengaji goyak dak orang tok laki ni. Tak apa dah. Kena goyak dah. Mari mai dengan nak beli nak dengan gapo. Ya orang jatuh tu suka wokey lah ni orang jatuh ya wokey belako. Basuh pinggir ya wokey bini dia, basuh baju ya wokey bini dia, anak pun ya wokey bini dia. Tak itu ke? Basuh le rumah pun ya wokey bini dia. Hei, siapa mengaji pun tok laki ya wokey lah. Mungkin mengaji aku bakal wokey kamu. Nah, apa tu? Nah, apa itu? Walhasil wal pendek yang kita tazkirah, yang kita muzakarah pada malam ni. Amu harap pada bagi tok reptino hak mari pada malam ni deh. We jaga pak kau. Yang pertama jaga semaya, yang kedua jaga poso, yang terjagakan akan farad kita, yang keempat ialah jagakan antara kita dengan suami kita. Jangan suami kita susah hati, jangan suami kita tu duduk dalam keadaan duka keciwa. Nah, baik, cukup dengan masa yang kita berkacat sekarang ni. Kita duduk pada masanya sejak lebih lah. Nah, baik, amal wasa tak apa. Nah, oleh kerana fok kita ni banyak mana lagi, ada dengan babo Pak Doropi kita lagi, atau ada dengan babo Sub kita lagi, lagi pula ada dengan Ayah Mai lagi ni, insyaAllah. Nah, boleh kita bersama-sama serta kalau kita klik pun kita mengajak ratik, dan kita goyak kepada kawai gu kita ratik, walaupun tak boleh beli pun tak apa, mari dengan tazkirah, mari dengan muzakarah ugamo. Harap-harap kita dengar malam ni, walaupun kita tak boleh buat amal lagi sekalipun, walaupun kok mana sekalipun, kita masuk dari gulungnya orang usaha. Orang usaha mari nak belajar. Seharga-harga apa kita mari nak belajar ni, Allah Ta'ala kesia belah kita. Allah Ta'ala nampak
baik kita hingga Allah Ta'ala redha kepada kita. Nak kata gini lah, habis tu usahalah cari keredhaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik mana ni, amu minta undur diri dulu. Nah, apa yang baik itu daripada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana huduh, yang mana tak comel, yang mana tak molek, itu pada hawa nafsu yang jahat yang ada pada diri saya. Mana ni amu akhir dengan perkataan yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت من الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع أرواح لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. يا بكرة أكيد جدا.